Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Kenjiro. Kali ini saya akan mereview sebuah mini kompo zaman dulu. Ini zaman Mbah Buyut kita. Itu mini kompo ya. Ini khusus mini kompo only ya. Jadi dia nggak ada radionya. Oke teman-teman semuanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita review ya satu-satu ini bagian tip ini. Kali ini saya akan mereview sebuah mini kompo ini ya, mini kompo alias tape. Alias kalau dibacanya itu tip ya, tip mereknya Nasional. Ini mereknya Nasional seperti ini nih logonya yang di sebelah sini nih ya, merek Nasional model RQ2402. Tip ini atau mini kompo ini sebuah tip yang dibuat khusus ya, yang dibuat khusus untuk tip. Jadi tidak ada siaran radionya. Jadi di sini itu enggak ada radionya ya, teman-teman ya. Dan diproduksi di sekitar tahun 70, antara 70-80-an. Ini mungkin 90 awal mungkin masih diproduksi ya, saya kurang tahu. Pada kala itu saya ini masih berumur 7 tahun lah, 7 tahun 8 tahun, masih kecil ya, masih kanak-kanakan alias masih polor, masih ingusan ya, teman-teman ya. Masih umbelen, carane wong Jawa ke umbelen. Dan termasuk ini termasuk barang-barang yang sangat mahal pada kala itu ya. Yang punya mungkin hanya beberapa gelintir manusia ya, mungkin kalau sedesa itu yang punya 3 atau 4 lah ya, termasuk barang-barang mahal ini sih. Sekarang ya seperti mungkin sultan ya, mungkin dulunya itu, kalau dulu nggak ada kata-kata sultan ya, sekarang itu ya sultan gitu-gitu dah ya, sultan. Oke, nggak usah panjang lebar, ayo kita segera review satu persatu bagian dari tip ini. Oke teman-teman ya, kita akan melihat dari sini nih. Jadi mulai dari apa, tombol di sini, tombol ada tombol di sini nih ya, untuk membuka. Nah, ini nanti kebuka, nanti apa, kasetnya dimasukkan sini ya. Dan ini tombol stop, ini tombol review ke kiri ke kanan. Nah ini untuk play, ini untuk play. Nah ini untuk merekam nih. Nah ini nah, teman-teman ya. Nah terus ke sini, ini memiliki 3 band equalizer ini. Equalizer ya, sini. Terus ini lumayan besar ini apa namanya, speakernya. Terus di sini terdapat sebuah volume. Ini maksimal nih, sini maksimal. Di sini apa, untuk merendahkan bunyi ke sini. Jadi ya teman-teman ya. Oke. Kita balik. Ini kita balik. Jadi di sini ini ada tempat tempat baterai. Baterai di sini. Baterainya semuanya
ada tempat di sini berarti 6 ya, 6 nih. Baterainya 6. Terus di sini juga ada tempat listrik di sini nih. Ya saya mau mencobanya ya, teman-teman ya. Saya tutup dulu bagian baterainya. Saya akan mencobanya. Udah dicolok ya, teman-teman. Dan ini kasetnya teman-teman nih. Oh ya, jangan dimasukin dulu kasetnya, kita lihat dulu apakah nyala. Ini muter ya teman-teman ya. Ini masih muter nih, masih nyala. Cuman pemutarannya kurang beraturan ya, jelas kurang mulus. Oke, kita stop. Oh ini. Nah, ini tombol play untuk menyetel. Ya, bunyinya masih nyaring, teman-teman. Ini sebuah tape unik, tape klasik, juga tape cukup antik ya ini ya. Udah barang antik terus bunyi lagi. Itu merupakan suatu kesenangan yang tersendiri, suatu kebanggaan. Dan kalau teman-teman mempunyai tip ini pasti akan sangat senang sekali, bisa mengenangkan masa lalu. Oke teman-teman semua ya, cukup sekian dulu review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.